pecah semua. Blueberry. Ini Cartier. Oh, ini apa nih? Habis. Cartier habis. Dior tutup. Watch. Coach ya. Ini toko jual Rolex. Gak tau habis gak nih. Toko jewelry. Banana Republic. Toko di Pasangkayu, Cartier, Fendi, Giorgio Armani, Montblanc, Goyard, Dolce & Gabbana, MCM. YSL, Saint Laurent, habis semua ditutup, kayak kayu, Chanel, Jimmy Choo, Lacoste, Louis Vuitton. Swarovski parah ya. Swarovski. Farmasi. Bisa dong nyolong. Masih ada yang nyolong, siang bolong. Habis kacanya. Iya. Inilah kota SF. Downtownnya habis semuanya. Toko-toko pada ditutup pakai kayu. Helikopter juga di atas. Ini juga habis. Boba. Yeah.
ini mesis. Habis ya. Pecah. Tumi juga pecah. Sian, Valentino tutup juga. Paling kasihan Dolce & Gabbana. Habis barangnya semuanya. Saint Laurent. Ya begitulah, semua toko-toko branded kacanya pecah semuanya dan pintu-pintunya semua ditutup pakai kayu. Satu hari setelah kerusuhan di San Francisco, hari ini hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020.